kampungnya adalah punya sejarah di daerah hitam, daerah merah. Seperjalanan waktu itu adalah dia ingin banget merubah kampungnya. Kemudian saya katakan bahwa kalau memang Anda mau berubah, berubah total. Dan kalau memang mau adalah bahwa kampung ini ingin saya namakan namanya Kampung Pink. Nah, pink itu artinya adalah paling indah nih kampung. Walaupun beberapa awalnya masyarakat di sini atau pemuda tersebut adalah menolak. Karena mereka juga nggak mau selamanya Tanah Tinggi dibilang adalah daerah hitam, daerah merah gitu kan. Orang mau masuk kerja aja susah. Seperjalanan waktu akhirnya Kampung Pink itu pada akhirnya diterima oleh semua masyarakat. Des, saya juga saya tambahin bahwa ini juga sebagai adalah kampung bandit. Saya bilang bandit itu artinya adalah barisan anak negeri di Tanah Tinggi Tangerang. Ya, bandit juga punya sama, banyak penolakan. Begitu saya ceritakan bahwa bandit itulah barisan anak negeri Tanah Tinggi Tangerang yang mau berkarya merubah kampungnya. Pada akhirnya juga akhirnya semua masyarakat bisa terima dan alhamdulillah sampai sekarang adalah perubahan itu sangat sangat terlihat baik. Harapannya kampung ini benar-benar adalah harus bisa menjadi kampung wisata dan bisa menjadi destinasi wisata Kota Tangerang, dan mudah-mudahan kampung ini bisa meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat di RO09 umumnya bagi Tanah Tinggi nanti, karena kita juga harus ada kuliner agar kampung ini adalah bisa juga digemari wisata kulinernya, wisata muralnya. Pada akhirnya adalah masyarakat yang datang di sini adalah bisa dimanjakan oleh kuliner dan oleh gambar-gambar muralnya.